Seekor buaya muara ditangkap warga Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Reptil berukuran 1,5 meter ini bisa ditangkap nelayan karena terperangkap jaring ikan yang terpasang di pantai. Setelah dievakuasi, buaya tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan untuk ditindaklanjuti. Seekor buaya yang terjerat dalam jaring nelayannya. Dengan dasar laporan tersebut, kami saat itu tim rescue meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut. Buaya tersebut kemudian dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Seksi 3, Wilayah Lampung. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.